NA Family, family, family. Selamat pagi guys. Jadi sekarang ini udah pagi tanggal 11. Jadi ini udah hari kedua ya kita di Marriott. Ini kita di hotel aja guys. Kita nanti mau breakfast juga di bawah. Ikutin terus ya guys. Bye bye. Jadi guys, sekarang kita mau pergi ke bawah untuk sarapan. Let's go guys. Ini ada sushi, ada scrambled egg, ada daging, saus kentang, sosis, ada jamur. Coba kakak juga. Persalatan. Tapi udah habis. Ya, tanda buah juga. Selamat makan. I've been missing you and I wanna hold you tight. You know, all my songs are all about you. Halo guys, selamat sore. Jadi sekarang kita mau berenang dan fitness. Jadi guys, ini tempat fitnessnya. Hey boy, wanna stick around. Kita malas keluar jadi kita pesen Gojek. Ini ada ayam. Enak. Ambil topper Kak. Enak. Ini ada ayam. Ini ada scrambled egg-nya. Enak banget. Ini ada ayam juga ya. Emang kita pesen ayam sih. Selamat makan guys. Guys, sekarang udah malam. Kita tadi habis makan siang si Jati nomor itu. Sekarang kita mau ke mall. Deket banget ya, ini punya hotelnya. I never let you go. Oh boy, it's you and me against the world. Oh baby, take my hand, walk towards this end. Jadi guys, kita habis belanja ini. Sekarang kita mau pulang ke hotel. Mau tidur ya. Selamat pagi guys. Hari ketiga kita di Marriott. Sekarang kita mau sarapan ke bawah. Hey. Wow. Jadi ini ada sushi lagi. Ini sama aja sih kayak kemarin, cuman ini ada labu. Terus ini ada telur setengah matang. Ini ada Coca Crush, ini ada minuman mie. Mana tuh? Salad seperti biasa. Selamat makan guys. Hai guys, jadi sekarang kita mau ke Malioboro. Tadi kita habis kayak nge-gym semuanya, gym, terus abis itu berenang juga semuanya pokoknya. Udah, sekarang kita mau ke Malioboro, abis mandi bla bla bla. Sekarang kita mau ke bawah, mau ke Malioboro untuk ke mobil. Let's go. The things I wanna do, like what's the sense with you. Thank you.
misalnya bawa kecut, karena ini strawberry yogurt, udah kecut yogurt. Atasnya manis banget, enak karamel. Terus ada buah-buahnya gitu, kita bisa makan. Enak. Enak. Bawahnya aku manis. Atasnya aku berry yogurt. Atasnya strawberry banget, bawahnya jahe. Bye. Nanti kita review lagi yang lain ya. Pagi guys, jadi sekarang udah hari keempat, ini udah jam 5 berapa? Lebih. Kan kita mau breakfast di hari keempat. Sama mamah lagi. Jadi kita lagi di Taman Sari. Let's go, kita masuk. And the things that we do. Tapi itu dekorasi. Ini yang besar, ada yang kecil-kecil. Cuma 150 itu. Kecil-kecil. Ini istana tempat tinggal di sini. Ya. Semua itu di tempat kemarin tadi tempat ya. Tadi.
Tapi terutamanya ini jadi rumah penduduk. Ini apa? Gedung lokal kena gempa. Rasanya sana. Jadi kalau mau ke sini itu jangan perahu. Berhenti di sini, nanti dari rumah kita jadi pulang lah. Jalan. Bisa guys, jalan-jalan. Terus abis itu kita makan dulu, tapi sekarang kita mau istirahat karena nanti malam kita mau makan nasi goreng sapi. Dan katanya seenak itu, nanti kita videoin. Oke, okay. Bye bye, sampai ketemu nanti malam makan nasi goreng. Jadi guys, malam sebelum kita check out kita udah langsung beres-beres mobil karena biasa kita mau langsung berangkat pagi ya, langsung ke Bali soalnya pagi-paginya. Jadi kita udah langsung beres-beres dulu malam sebelum check out nih. Ini depan juga udah kita beresin. Nih, jadi besok kita pagi udah enggak harus beres-beresin lagi. Goreng sapi. Ini tuh nasi goreng sapi yang notaris udah habis guys, jadi kita pesen yang di sebelahnya. Sebelahnya kita juga bisa, tapi ya yang mau aslinya banget itu yang itu yang sini. Minumnya apa? Di Markicho. Jadi guys, ini dia nasi gorengnya, nasi goreng sapi. Ini nasi sapinya guys, mari kita coba. Gile bener, enak tenang. Overall enak. Enak banget malah ya. 9 per 10. Gile, sampai ludes, gak ada satupun yang tersisa. Tadi makan nasi gorengnya 2. Terus minumnya jeruk angin 1, 37. Emang kasaran nasi goreng guys? Ya, normal. Wah. Kita mau bobo lelah. Let's go. I've been thinking about you every day in-